Sejak pagi hari, warga telah mengantre dalam pasar murah yang berada di halaman Masjid Jami Abdul Qadir Al-Jilani, Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri. Mereka menyerbu minyak goreng yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Sebelumnya, warga harus mengantri untuk didata dan menyerahkan kartu tanda penduduk untuk mendapatkan minyak goreng. Salah satu warga mengaku merasa senang dengan adanya minyak goreng murah. Hal ini dapat membantu usaha jualan gorengannya. Selama ini warga terpaksa membeli minyak goreng kemasan non-subsidi di toko dengan harga Rp23.000 hingga Rp24.000 per liter. Karena sulit mencari minyak curah, dengan adanya pasar murah ini warga merasa terbantu. Dengan pasar murah ini, pemerintah Kabupaten Kediri menyediakan stok 4.000 liter dengan harga Rp14.000 per liternya. Warga dibatasi pembelian maksimal 10 liter untuk setiap orang dengan syarat menunjukkan fotokopi KTP. Syaratnya apa? Syarat pembelian 20 liter, 2 KTP. Satu orang dapat 20 liter, 2 KTP. Berapa per liternya, Bu? 14.000. Cara antrinya seperti apa tadi, Bu? Ya, kumpulkan persyaratan 2 KTP, lalu ditunggu dulu, habis itu lagi dimulai jam 11 ini. Bu, dapat berapa liter? Dapat 20. Bu, kalau keberadaan minyak goreng curah sendiri di luar sulit atau enggak sih, Bu? Kurang tahu. Kalau di luar berapa, Bu? Kalau di luar 21, nama berapa gitu. Artinya lebih murah di sini, Bu? Iya. Ini curah ya, Bu, ya? Iya, curah. Dijual kembali apa sih? Enggak, digunakan sendiri. Kan mau lebaran, buat bikin apa, rempeyek, buat kerupuk, goreng kerupuk. Makanya ada murah terus beli ke sini. 4.000 liter ya. Dijual berapa, Pak? Dijual dengan harga 14.000 per liter, Mas. Sistemnya seperti apa, Pak? Sistem ini antri dulu di situ untuk antri dengan persyaratan KTP untuk 20 liter itu 2 orang. Maksimal itu, Pak, ya. Pasar murah di halaman Masjid Jami Abdul Qadir Al-Jilani ini selain menjual minyak goreng juga menjual aneka kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Seperti gula pasir Rp13.000 per kilogram, beras Rp50.000 per 5 kilogramnya, telur Rp21.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.